hari aku bukakan mata, ku lihat dunia, oh indahnya. Walaupun kecil, mungkin berbeza rupa, hidup kami, oh ceria. Ancaman, cabaran, serta dugaan kita hadapi dengan penuh keyakinan. Duniaku kecil penuh cerita, duniaku kecil tetap meriah. Duniaku kecil besar artinya kami semua gembira. Selamat datang ke dunia kami, walaupun kecil tetapi berseri. Mari selami hidup kami, semoga semua ceria. Selamat datang ke dunia kami, semoga terhibur di sini. Makanlah, aku dah kenyang. Hai. Hujan. Hujan, hujan. Lari cepat. Hujan. Hujan, hujan. Matahari terang menerang. Tapi hujan, pelik. Boleh, tak nak balik ke? Hujan ni. Eh, cepatlah. Hujan mana ni? Bahaya, nanti sakit. Betul juga. Hei, tunggu aku. Eh? Hujan? Ha, baik aku berteduh kat sini. Hmm? Hujan dah berhenti? Matahari terang, langit cerah. Macam mana pula hujan turun tiba-tiba? Aduh! Aduh. Aduh. Sakitnya perut aku. Aduh. 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 Nak membuang pula. Aduh. Tak boleh tahan ni. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Ketipung payung. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Ketipung payung. Epit. Yang mana satu bernama Eli? Anduk. Yang bernama Eli, matanya cantik bulat. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Ketipung payung. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Ketipung payung. Atun. Yang mana satu anak semut comel? Polka? Anak semut comel yang suka melompat. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Oi, oi. Jan Marijan. Ketipung payung. Ah! Sam! Aduh! Sakit sikit saja. Nasib baik aku lompat rendah tadi.
Engkau boleh lompat lagi tinggi ke? Ya tak ya juga. Hey, Pupu dah sampai lah. Ha? Kenapa dengan Pupu tu? Pupu! 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 Kenapa ni? Hey, Pupu! Aku... Pupu! Pupu! Bangunlah! Bangunlah, Pupu! Alah, janganlah nangis. Pupu! Anduk, aku pun rasa macam nak nangis ni. Happy! Macam mana ni, Pat-Pat? Entahlah. Apa-apa pun, mari kita usung Pupu. Baiklah, jom! Yo, sedia? Moski! Fuli! Moski! Fuli! Moski! Fuli! Tak boleh harap punya Moski dan Fuli. Dulu tak ada kerja, nak kerja. Aku bagi kerja, tak buat pun. Tuan! Ha? Tuan! Ha? Kenapa? Bahaya, Tuan! Bahaya! Bahaya? Pion! Kadok! Tak. Bukan pion. Bukan kaduk. Hujan. Hujan? Matori, engkau jangan main-main dengan aku. Nanti tak pasal-pasal engkau jadi sarapan aku. Padan muka. Bukan main-main, tuan. Betul ni. Cuba tuan tengok kat atas tu. Ha, apa yang tuan nampak? Apa hal dengan mata engkau, Matori? Burung pun engkau dah tak kenal ke? Tuan pandang mana? Sana tu. Oh, cakaplah awal-awal. Ha, kenapa dengan matahari tu? Iyalah, matahari terang benderang. Tapi tiba-tiba hujan turun. Pelik. Aku tak rasa pun hujan turun tadi. Ha, itu pasal lah. Hujan tu turun kat kawasan tong besar tu saja. Semua serangga bertepiaran lari. Pasal apa? Hujan tu dibawa oleh seorang manusia. Siapa yang kena hujan tu tiba-tiba sakit dan ada yang mati, tuan. Ini bahaya ni. Nasib baik masa hujan tu turun, aku sempat menyorok ke dalam tin kosong. Kalau tak, entahlah. Minta-minta Moski dan Fuli selamat. Yalah, ngapun apa? Fuli, cakap baik-baik sikit ya. Kang, aku lepas tangan ni. Ups, maaf. Janganlah marah. Ha, takut pun. Kau macam tu. Tapi kalau kau ikut cakap aku, cepat sikit kita sampai. Engkau tahu apa pasal lambat? Tak. Pasal engkau tu berat sangat. Ya ke? Iya. Kalau nak cepat, aku kena lepaskan engkau. Moski! Janganlah macam tu. Kalau aku tak ada, kau nampak ke jalan balik? Kau tanya aku, habis kalau aku tak ada, engkau boleh ke terbang balik? Yelah. Berhenti! Moski! Ha. Apa hal kau suruh aku berhenti? Aku nak bagi tahu kau. Jeti kat bawah tu. Kalau iya pun, janganlah main pekik macam tu. Maaf. Jom, kita rehat kejap kat jeti. Badan aku sakit. Aku nak baring kejap. Elok juga. Aku pun letih ni. Arah mana jeti tu? Betul-betul bawah kita ni. Iya ke? Ah, kacang je tu. Tutup mata pun boleh sampai. Moski! Mana Atun ni? Kejap lagi sampailah tu. Apa kita nak buat ni, Sam? Pat-pat! Kita tunggu Atun sampai. Kalau Atun tak sampai? Atun mesti sampailah. Sabar. Kau pasti ke Atun balik ke sini? Apa yang kata? Kalau Atun pun jadi macam Pupu. Shhh.
Jangan cakap macam tu. Nanti Polka dan Ellie dengar. Susah. Tolong. Tolong. Pupu. 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 Hey. Ha, macam mana Atun? Aku dah siasat. Rupanya Pupu terkena racun yang disembur manusia kat tong besar tu. Racun? Ha, Pupu kira nasib baik. Ada serangga yang mati terkena racun tu tau. Apa kita nak buat ni, Sam? Papat. Ambil air, bersihkan badan Pupu. Kena buang racun yang terkena kat badan Pupu. Aku nak ajak Peng cari ubat. Adakah ubatnya, Papat? Ada. Aku pergi dulu. Hati-hati, Sam. Atun, jom kita tolong tarik Uli. Tuan, tengok tu. Kita punya risau mencari. Rupa-rupanya sedap tidur kat sini. Betul ke si Moski dengan si Feli tu tidur, tuan? Kenapa? Entah-entah dah mati. Tak mungkin. Moski! Feli! Moski! 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 Bangun, Moski! Tuan, Matori. Apa dah jadi, Moski? Kami terkena hujan racun. Fuli, mana Fuli? Fuli! Sabar, Moski. Fuli teruk kena hujan racun tu. Jom, kita usung Fuli balik. Nanti dulu. Kenapa? Baru aku ingat. Tadi, aku tak boleh nampak apa-apa pun. Gelap. Tapi, lepas kena siram air, aku dah nampak sikit. Jadi, maknanya air dapat mengurangkan kesan hujan racun tu. Rasanya macam itulah. Nasib baik ada Matori. Ha, baru tahu siapa aku. Terima kasih, Matori. Sama-sama. Alah, perkara kecil je. Ha, apa tunggu lagi, Matori? Moski, cepat siram Fuli tu. Baik, tuan. Fuh. Nasib baik. Ha, tugas engkau pula. Fuh. Satu, dua, tiga. Iya. Fuh. Ha, sekarang mari kita penuhkan bekas-bekas tu dengan isi pokok ni. Kita nak isi semua bekas tu ke? Taklah. Kita isi setakat yang kita boleh bawa aja. Pak-pak, cukuplah ni. Ini pun dah berat ni. Aku takut tak larat nak bawa aja. Aku pun fikir macam tu juga. Apa lagi? Jom kita balik. Ha? Hey, tunggu aku. Nak buat macam mana dengan ubat ni, Papat? Bagi makan dan sapu pada badan lah. Aku harap racun tu taklah kuat sangat. Oh, mereka bawa ubat untuk racun tu. Tapi, kat mana mereka dapat ubat tu? Mereka dari sana. Agaknya ubat tu ada kat sana. Ha, baik aku pergi tengok. Eh. Apa dah jadi ni, Matori? Entah. Ha? Feli, Moski.
Matori! Tuan! Kau bagi ubat ke racun? Racun, tuan? Salah. Ubat, tuan? Kalau ubat, takkan macam ni. Engkau tahu tak macam mana nak guna ubat ni? Aku dengar Pat-Pat kata, makan dan sapu. Itu yang engkau dengar. Yang engkau tak dengar apa? Manalah aku tahu kalau tak dengar. Bodoh. Lain kali, dengar betul-betul sebelum bertindak. Pat-Pat tu bukannya bodoh macam kau. Dia mesti guna benda lain selain dari isi lidah buaya ni. Ikut sedap mulut dia cakap aku bodoh. Tapi, mungkin betul juga cakap Tuan Nyaki tu. Ha, apa menung lagi tu? Pergi siasat cepat. Baik, Tuan. Tak guna punya orang kanan. Semuanya aku kena fikir. Nah, Uli, Pupu, minum lagi. Biar kamu cepat sembuh. Ada lagi? Dah habis. Peng, jangan bohong. Pat-Pat, macam mana ni? Takkan aku nak bagi semua madu aku? Dah cukup tu, Uli. Semua benda makan dah muntah keluar. Aku laparlah. Ha? Tak apa. Nanti aku ambilkan daun segar untuk engkau. Uli sayang. Tak nak. Daun tu ada racun. Alah, takkan Anduk nak ambil yang ada racun. Nanti kalau Uli sakit, Anduk juga yang susah hati. Epic. Pat-Pat, terima kasih ya. Kalau Pat-Pat tak ada, entah-entah kami semua dah mati. Dah. Janganlah nangis lagi. Semua dah selamat. Pupu, Uli, kamu pun patut ucap terima kasih pada yang lain. Mereka pun sama-sama membantu menyelamatkan kamu. Tahu? Maaf kawan-kawan semua. Terima kasih . Saya pun sama. Terima kasih banyak-banyak ya. Baguslah semua dah selamat. Selamatlah madu aku. Hai semua. Matori. Hai. Hai, kau nak apa? Aku nak jumpa Pat-Pat. Oops. Amboi, garangnya bunyi. Berani kau datang ke sini, ha? Apa kau nak, Matori? Sabar, Sam, Pat-Pat. Aku datang bukan nak gaduh. Aku nak minta tolong. Boleh? Amboi, lemaknya bahasa. Tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba saja datang minta tolong. Hei, Matori. Sejak bila pula something macam kau pandai minta tolong ni? Dia lupa atau buat-buat lupa. Selama ni dia yang selalu buat jahat kat kita. Bagi kita susah. Yelah. Memang aku ni jahat. Tapi sejahat-jahat aku, aku masih ada perasaan tau. Tapi kalau tak nak tolong, tak apalah. Baiklah. Kau nak aku tolong apa? Kamu semua tahu pasal hujan racun tu kan? Moski dan Feli terkena racun tu. Itu bukan masalah kami. Padan muka si Moski dan si Feli tu. Itulah, selalu buat jahat. Yelah. Aku balik. Tunggu, Matori. Baiklah, engkau ikut aku pergi ambil isi lidah buaya. Kebetulan, jangan marah. Aku dah bagi Moski dan Feli makan. Tapi lepas tu, mereka muntah dan pingsan. Memanglah macam tu. Sebab semua racun akan keluar. Tapi mereka akan kehilangan banyak tenaga. Ha? Maknanya mereka akan mati? Tak. Kalau mereka segera minum madu. Uli? Ops. Betul tu, Matori. Peng, bagilah sikit madu pada Matori. Dah, jangan banyak fikir. Jom. Baguslah kamu berdua dah sembuh. Matori, engkau memang hebat. Kesian Peng, madu dia kena curi lagi. Terima kasih, Matori.
Sama-sama, tuan. Macam mana kau curi madu ni, Maturi? Macam mana lagi? Aku belasahlah peng cukup-cukup sampai dia menyerah kalah. Iya. Wah, oh, hebatnya kau. Terima kasih.